Hai Popol, kembali lagi di Unboxing Mystery Box. Hari ini kamu ditemenin sama aku, Lisha. Nah, di depan aku udah ada Mystery Box yang aku sendiri belum tahu nih isinya apa. Yuk kalian temenin aku buat unboxing Mystery Box ini. Langsung aja ya, kita open boxnya. Wah, apa ya dalamnya ya? Wah, ini tuh ada satu baju. Coba kita lihat dulu, guys. Wah, bagus banget. Jadi ini tuh kardigan gitu. Coba ya. Wah, bagus banget. Ini kardigan yang bahannya itu lumayan tebel. Ini tuh bahannya tuh rajut gitu loh kalau nggak salah. Terus unik banget ini kancingnya, kalian lihat deh. Kancingnya itu unik banget karena modelnya tuh kayak earphone gitu loh. Pas banget nih buat aku, buat nge-DJ tuh kayak cocok banget deh. Karena ini tuh kayak earphone aku gitu buat dengerin musik. Coba ya, kita coba ya. Cobain dulu. Wah, ini tuh bagus banget. Langsung dicoba aja kali ya. Oke, kita coba dulu dibuka kancingnya. Wah, kayaknya tuh kancingnya tuh unik deh. Selain bisa buat baju, juga bisa buat cincin gitu loh, guys. Tapi nggak muat. Tapi unik sih, bagus-bagus. Coba ya. Cucok, bagus banget. Tuh. Kalian boleh lihat baju ini tuh fit ke badan kita. Karena dia tuh kayaknya untuk ukurannya itu free size. Terus cocok banget buat kalian yang memang punya punya badan yang slim. Ini tuh cocok banget buat kalian tuh di bagian tangannya. Kalian bisa lihat ini tuh kayak ada belahan gitu, jadi lebih kelihatan estetik gitu. Dan jujur li ya, aku kelihatan langsing sih pakai ini, kayak kurus gitu. Terus ini tuh ada kancingnya. Coba ya kalau di kancing bagus nggak ya? Nah, biasanya kalau buat anak kuliahan tuh kayaknya keren deh kalau kayak gini. Di kancing satu di atas gini kayak keren deh. Tapi kalau kalian mau pakai hot pants atau rok pendek, itu kalian bisa kancing abis kayak gini. Nah, tuh guys, looks-nya tuh bagus banget, kelihatan lebih elegan gitu. Dan ini tuh pas banget di badan aku yang nggak terlalu kurus dan nggak terlalu gemuk gitu ya. Dan ini tuh bahannya tuh dingin banget. Walaupun kayaknya rajut, tapi dia tuh nggak setebel itu dan nggak tipis juga. Jadi kayak pas banget dipakai buat kalian mau jalan-jalan, mau nongkrong. Kalau untuk aku sendiri yang paling aku suka itu adalah bagian cuttingnya ini, karena dia kayak slim gitu di badan kita. Terus aku suka kancingnya tuh karena unik banget. Yang paling aku suka adalah kancing, cuttingnya sama pendeknya. Jadi dia kayak crop top yang lagi tren sekarang gitu loh, kayak ala-ala Korea gitu. Sama ini sih, nice banget, estetik kelihatan. Tuh. Bagus banget kan, Popol? Nah, buat kalian, kira-kira nih, baju ini tuh, kardigan ini tuh cocok dipakai buat kemana aja ya? Coba jawab. Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Jangan lupa buat kalian like, comment, dan... Oke, lagi sekali.
Oke, sampai di sini dulu reviewnya. Buat kamu-kamu semua, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di YouTube Popular Magazine. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Premium supaya kamu bisa dapetin konten-konten menarik lainnya dari Popular Magazine. Bye Popel, sampai ketemu di review unboxing mystery box selanjutnya. See you!